Selamat pagi, Ibro Kumar di sini dan sekarang saya sedang berada di Car Free Day Surabaya, Darmo. Ramai banget, nyari parkir aja susah. Gimana kita lihat-lihat aja yuk. Sambil minum susu murni nasional. Sama Agan Mac di kameranya dong, kasih lihat dong. Apa toh? Oh, A7S takut lensanya batis 85. Bukan 18. Enggak bawa. Kak, bungkus soalnya. Malu. Oke. Lens hoodnya deh. Kenapa? Ngeflare. Biar enggak kena orang. Saya pakai Sony A6000, lensanya 24mm. Aperture aja. Aperture priority. Mari kita hunting foto bersama saya, Megdi. Surabaya Health Season SHS. Ini lagi ngambil time lapse. Yeay. Khusus. 5 menit kayak gini terus. What's up? Ini lagi proses syuting yang saya janjikan kemarin, dua buah aplikasi yang kita akan versuskan. Saya nggak sendiri tapi ditemenin oleh mbak-mbak yang lagi galau karena dapat oleh-oleh. Ah,
kasihan. Kasihan dia, sebenarnya hatinya sedang menderita. Jangan. Aku upload nanti. Ini adalah behind the scene. Jadi kalau misalnya nanti sudah ngelihat hasil videonya seperti apa, behind the scene-nya seperti ini. Semua barang-barangnya tidak profesional, tapi kita berusaha menghasilkan video yang seprofesional mungkin. Buktinya adalah lihat, lampunya yang dipakai adalah emergency lamp. Mic yang digunakan di sini saya pakai mic Meteor Samson, Samson Meteor mic. Sudah ada video reviewnya, tapi di sini penyangganya pakai LazyPod. Yeah, tripodnya punya saya sendiri. Iya, kalau buat di kamar, kalau misalnya mau sambil mainan HP tapi ditaruh gitu. Oh, ini. Iya, oh itu. My god, aku norak banget. Itu, biasanya aku pakai kayak gitu kalau di ruang, ngeliat-ngeliat gini. Ya ampun, aku norak banget. Namanya Putri NFR. Halo, follow Instagram saya, Snapchat saya, Putri NFR. Oh, di Instagram itu Friandani Putri, oke? Okay. Males. Thank you, DJ Yellow. DJ Yellow. Nah, seperti itu, lanjut behind the scene-nya ya. Saya ngerekam audionya pakai software Adobe Audition. Ini lagi standby nge-record. Tersambung USB mic. That's it. Ini perlengkapan saya semua. Seperti itu cara saya merekam. Kita berusaha menghasilkan video sebaik mungkin dengan peralatan yang apa yang saya punya ya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya mau bikin video, nggak usah muluk-muluk harus punya semua peralatan yang serba canggih, kamera mahal, nggak harus. Yang penting niat dan kreativitas. What's up, Ibro Kumar di sini hadir lagi dengan video yang bahas seputar gadget. Tapi sekarang saya nggak sendiri, saya ditemani oleh Putri Never di sini.